Personae. Ribuan rumah dan sejumlah ruas jalan di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara terendam banjir rob atau banjir pasang laut, Kamis, tanggal 18 Mei tahun 2023. Ketinggian debit air di ruas jalan pemukiman warga mencapai 30 cm hingga 1 meter. Salah satunya kawasan yang terendam banjir yakni di Jalan Taman Makam Pahlawan, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan. Tak hanya di kawasan tersebut, banjir rob ini juga menggenangi ruas jalan pemukiman warga di Kampung Kurnia, Kelurahan Belawan Bahari dengan ketinggian air mencapai hampir 1 meter dan juga masuk ke permukiman warga. Banjir rob ini sendiri menggenangi 6 kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Belawan, yakni di Kelurahan Belawan I, Kelurahan Belawan II, Kelurahan Belawan Bahagia, Kelurahan Belawan Sicanang, Kelurahan Belawan Bahari, dan Kelurahan Bagandeli. Tak hanya di kawasan tersebut, banjir rob ini juga menggenangi ruas jalan pemukiman warga di Kampung Kurnia, Kelurahan Belawan Bahari dengan ketinggian air mencapai hampir 1 meter dan juga masuk ke permukiman warga.